Terima kasih banyak. Selamat. Thank you so much. Pengantinnya cantik banget. Ini juga cantik. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, jaga rombongan, yang soleh dan solehah. Suasana di pernikahan Berbe Kualasari dengan suaminya. Suaminya namanya kalau gak salah wartawannya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media, terutama undangan, kolega, sahabat, kerabat dari kedua mempelai yakni Berbe Kualasari. Esti, Barat dan Esti, silakan. Ucapan khusus di hari pernikahan Bagus dan Berbe ya. Jadi semua artis kita panggil satu-satu. Bang Panglima, silakan ya. Silakan. Untuk Bapakku, Berbe Kualasari dan Mas Bagus, ya, dan Panglima saya ucapkan selamat. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, segera mendapatkan mempelai yang soleh dan soleha, banyak rezekinya. Ya, audio kamu mana yang dipasang di situ? Di sound. Enggak. Oh, udah. Untuk Berbe. Doanya dari saya intinya berbahagia selalu, saling memahami, saling mengerti, insyaallah sampai di jalan. Amin. Mau foto dulu, boleh? Foto dulu, foto dulu. Bobby Sujevki ini sebagai aku merangkap jadi WO iya. Sebagai MC iya. MC iya. Bagi pengurus wartawan juga iya. Biar terang. Gimana ceritanya ini kawinan Berbe ini hanya untuk private. Private party aja untuk para artis, untuk para artis yang terbatas datang. Berarti. Terbatas cuma 50 artis sih. Contohnya kayak Mbak Ratna Listy. Yang dekat-dekat ya. Yang dekat-dekat aja ada Semaya, ada siapa banyak banget nih artisnya mau disebutin ya, ada Bang Sunan juga banyak sekali di sini. Ini sebagai perhatian sahabat kepada sahabat Berbe. Walaupun itu, dadakan. Nah itu dia. Aku nggak tahu kapan pacarnya itu tuh nikah sih. Itu udah sebenarnya itu udah lama, udah pacaran, tapi putus pacaran lagi, akhirnya ditemukan, akhirnya disatukan, akhirnya sekarang ini nikah. Walaupun di mendadak pernikahannya. Jadi sebenarnya memang sudah pernah jalan tapi putus. Makanya kok gosipnya menikah dengan mantan. Berarti ini mantan pacar ya? Bukan iya benar, mantan bukan. Mantan pacar. Tapi gue gak tahu di belakang itu atau mantan suami. Kan gue kan gak mungkin menceritakan keburukan dan kejelekan. Sebagai teman itu jangan menceritakan atau menjelekkan teman sahabat-sahabat kita yang udah dekat itu tidak diperbolehkan. Tapi kan maksudnya supaya tahu kalau memang ini mantan suami kan berarti rujuk dong. Rujuk berarti dengar-dengar sih katanya mantan suami, tapi nggak tahu dia. Ternyata kamu yang gosip. Dasar Bobby. Makasih ya Bobby, semoga berkah ya. Thank you Mbak Ratu udah datang ya. Sama-sama. Jalan-jalan di Cimone. Dane. Sahabat sejati nih dari tahun kapan? Ya, dari tahun pokoknya lama banget sejati, ya. Dari tahun Marsha and the Bear. Pokoknya kalau ada acara doang. Jauh-jauh acara dulu. Bocil-bocil ya. Ketemu ya kalau acara dan di sosmed saling mengomentari. Iya. Ya. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih sayang.